Oke teman-teman. Eh mbak, nyebrang mbak. Ya mbak, hati-hati mbak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Fajar Mula Warma. Oke teman-teman, sekarang kita berada di daerah Pasar Buton Kilo 5 Balikpapan. Ini mbaknya nggak pakai helm teman-teman ya, wes. Pala batu memang deh teman-teman. Tuh jangan dicontoh teman-teman ya, dia tidak pakai helm teman-teman. Oke, malam ini kita coba jalan-jalan ke Grand City teman-teman ya. Kita lihat di sana ada apa teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang lagi merantau yang belum tahu Grand City ya kan, kita coba lihat ke Grand City ada apa di sana teman-teman. Oke teman-teman. Nah ini sekarang kita lagi ada di Pasar Buton ya. Di sini sangat ramai sekali teman-teman ya. Oke teman-teman. Kita lanjut lagi teman-teman ya. Nah ini banyak sekali yang parkir di pinggir jalan teman-teman ya. Di badan jalan mereka parkir ya. Seharusnya itu nggak boleh teman-teman. Karena kita ini sama-sama bayar pajak teman-teman ya. Dia makan hak kita sebagai pengguna jalan teman-teman. Oke teman-teman, kondisi malam hari Balikpapan seperti ini teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang lagi merantau ya kan, yang lagi kuliah atau lagi kerja ya kan, pulang-pulang sudah ke Balikpapan ya kan, nggak kangen gak sama Balikpapan. Oke teman-teman, kita coba salip Sukupi teman-teman ya, kita coba salip. Kita lanjut jalan lagi teman-teman. Hari ini kita tujuan mau ke Grand City teman-teman ya. Salah satu daerah perumahan elit di kota Balikpapan. Nah, di sana ada apa aja teman-teman? Oke, kita coba ke sana langsung teman-teman ya. Kita langsung coba ke Grand City teman-teman. Oh iya teman-teman, teman-teman kabarnya gimana teman-teman? Semoga teman-teman selalu sehat teman-temannya dimanapun teman-teman berada ya kan. Tidak kekurangan sedikit hal apapun, oke teman-teman? Nah di sini kondisi jalannya agak gelap teman-teman ya. Karena kurangnya pencahayaan lampu teman-teman. Di sini, nah sekarang kita berada di simpangan mau ke arah Batu Ampar ya atau ke Kampung Timur. Nah itu di bawah itu ada belokan ke kanan teman-teman ya, cuma kita dilarang belok teman-teman. Dilarang belok, itu ada rambu-rambunya teman-teman ya. Itu dilarang belok teman-teman. Nah ini kita di atas ini di sebelah kanan teman-teman, sebelah kiri teman-teman, mohon maaf. Di sebelah kiri ini ada rumah sakit Kanujoso ya. Salah satu rumah sakit terbesar di Balikpapan ya. Atau bisa juga di Kalimantan Timur teman-teman, rumah sakit umumnya Balikpapan. Oke kita lanjut lagi teman-teman ya, kita ke arah Grand City ya. Seperti inilah kondisi malamnya teman-teman ya. Ini anak-anak motor belum ada yang keluaran kayaknya teman-teman. Biasanya mereka keluar itu wes jam 11 jam 12 ya kan. Ini belum ada yang terlihat ini teman-teman. Ngabers-ngabers cari lawan. Nah ini di sebelah kiri ada Indomaret teman-teman ya. Indomaret ada di mana-mana teman-teman. Oke ini dia ada belokan ke kiri teman-teman ya. Ini adalah gerbang menuju ke Grand City teman-teman. Itu ada tulisannya teman-teman ya, kelihatan kan? Grand City. Nah kita mau masuki wilayah perumahan Grand City ya teman-teman ya. Nah, keunikannya di Grand City ini teman-teman. Ini lampu jalannya dia nggak melintang di atas dia teman-teman. Dia nggak kelihatan lampu jalannya teman-teman. Jadi kayak wilayah di luar negeri sudah teman-teman. Kayak di Singapura itu kayak gitu sudah. Nggak ada kabel-kabel yang melintang teman-teman. Nah, kondisi di Grand City ini seperti ini teman-teman ya. Kondisinya seperti ini ya. Jalanannya mulus teman-teman. Wih, ada ukti juga teman-teman. Oke teman-teman, kita lihat di sini teman-teman ya, ada apa teman-teman.
Nah, di sini nih biasa banyak muda-mudi pada nongkrong, teman-teman ya. Entah itu ngopi, makan bersama teman-temannya, teman-teman ya. Nah, selain di sini juga ada perumahan, teman-teman. Di sini juga ada beberapa ruko-ruko ya, seperti Indomaret, fast food, junk food dan lain-lain, teman-teman. Di sini banyak, teman-teman ya. Oke, kita coba lurus, teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu Grand City, saya informasikan teman-teman seperti inilah kondisi jalan di Grand City. Nah, ini di sini juga ada Indomaret, teman-teman. Tempat ngegrill-ngegrill juga ada, teman-teman. Oke. Seperti inilah, teman-teman ya. Untuk sekedar informasi tambahan, teman-teman ya. Jalanan Grand City ini tembusnya ke kilometer 7 Balikpapan. Jadi buat teman-teman yang mau melintasi bisa, teman-teman ya. Dan ditutup, teman-teman, sampai jam 10 malam. Jalanannya ditutup untuk umum sampai jam 10 malam, teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman lewat ya putar balik lagi, teman-teman. Oke, kita coba mutar, teman-teman ya. Nah, di ruas kiri ini, teman-teman, ada beberapa coffee shop, teman-teman ya. Tempat buat teman-teman buat kopi ya kan. Ada Janji Jiwa, Kairos dan lain-lain. Bahkan Mixu aja sudah ada di sini, teman-teman. Sangat-sangat luar biasa ini perkembangannya Mixu ini, teman-teman ya. Ada di mana-mana dia. Oke, teman-teman. Segitu aja informasi dari saya, teman-teman ya. Nah, ini ada ukti-ukti. Oke, teman-teman. Mbak, nyebrang, Mbak. Ya, Mbak, hati-hati, Mbak ya. Dadah-dadah dulu, Mbak. Masuk YouTube ini. Oke, teman-teman, ini ada Mbak-mbak masuk. Oke, oke. Hati-hati, Mbak. Oke. Ya, dadah. Oke, teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe, komen, dan like, teman-teman ya. Sekian video saya hari ini. See you.